Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan di video kali ini kita akan meneruskan gameplay Ori and the Will of Wisps ya. Jadi guys, sebenarnya tuh di video sebelumnya gua belum sampai sini guys. Tapi sebelum record ini, gua sebelumnya udah nge-record guys. Tapi ada tapi lagi nih. Audionya guys, lagi-lagi audionya tuh error. Padahal gua pikir tuh kemarin tuh ada adegan yang epic guys. Pokoknya gue kayak dikejar suatu monster gitu sampai gue jatuh ke sini dan gue udah berhasil ya dari sini nih, gue udah berhasil sampai turun ke sini guys gitu. Jadi ya udah deh, akhirnya ya video kali ini pokoknya gue udah sampai sini aja dan tujuan kita itu ke sini nih, kita kembali ke Qualloc. Dan sebelum itu guys, tadi pas gue lagi off record di sini tuh ada tempat yang bagus banget guys nih. Di sini tuh ada tempat yang bagus banget. Kalian mau ngeliat nggak? Yuk, nih kita lewat sini. Bagus banget tuh guys, pemandangannya. Ini kita nyelam ke bawah air. Lewat sini, karena napasnya terbatas, ambil napas dulu. Oke, dah, ayo kita lanjut ke sini. Ini lewatin aja guys, musuh. Nah. Habis itu kita kesini. Wow wow wow. Aduh, aduh, ngelag ngelag ngelag. Aduh, FPS-nya turun nih kalau kayak gini. Ih, hampir aja. Tantang, gua harus menyingkirkan beberapa pengganggu dulu. Nah. Yah, audionya hilang. Tuh kan suka aneh gitu loh ini. Giliran gua record audionya suka rese guys, giliran gak di record biasa-biasa aja. Ayo. Nah. Sip. Bentar gua ngatur ini dulu. Harusnya itu ya ini. Nah. Ayo kita ke tempat yang pemandangannya bagus guys. Nah ini kita nyam lagi ke bawah. Ini ada sesuatu yang belum gua ambil. Nah, nice. Yuk kita nyelam ke bawah. Nah ini kita kesini. Kesini, bentar guys, bentar. Ngambil napas dulu. Takutnya nggak keburu. Terus kita ke bawah. Au. Hati-hati. Ya ini dia guys tempatnya. Bentar nih, gue tunjukin. Menurut gue sih ini indah banget guys. Ini bagus banget pemandangannya. Nih, kita dari atas aja deh. Hop. Nah, menurut gue ini ngelihat kayak gini aja tuh udah keren guys. Tuh ada air terjunnya di sini. Tuh guys, gimana guys menurut kalian? Bagus nggak? Menurut gue sih ini bagus banget. Ya kan? Backsoundnya nenangin juga gitu. Di bawah sih biasa aja ya. Iya. Gue ke bawah kan. Tapi bagus sih, bagus. Terumbu karangnya keren. Backsoundnya mendukung banget guys. Ini backsoundnya mendukung. Au. Cepetan, jangan sampai habis napas. Hop. Oke. Naik lagi ke atas karena gua udah selesai ngasih tahu pemandangannya ke kalian ya. Bagus kan? Iya. Bentar, gua harus nyari posisi dulu. Nah. Oke, guys. Jadi ini kan pemandangannya ya. Dan tujuan kita tuh sebenarnya ke sini. Nih, balik lagi ke Qualloc. Gue tuh harus ke sini dulu nih. Dan untuk ke sini itu jalannya agak jauh, guys. Jadi gua skip aja sampai gua udah di sini lagi, oke nih. Ya di sinilah, di sini pokoknya. Oke, gua skip ya. Oke, guys, gua udah sampai di tempat semula ya. Dari tadi kita awalin video ini. Dan kita lanjutin guys perjalanan kita untuk kembali ke Qualloc.
Lumayan jauh sih. Ayo, oke. Okay. Jauhnya itu atau gua teleport aja kali ya. Coba gua teleport aja deh. Mana? Nah, ini. Nih gua teleport aja, guys. Biar cepet kejauhan soalnya. Oke. Okay. Dia si Ori ini udah punya jurus teleport, guys. Lama juga ya. Nah, oke. Okay. Sampai nih kita. Mana nih? Nah, ini dia. Oke, okay. Sampai. Nah, ini gua harus beli sesuatu dulu nih dari dia. Nah, ini nih ada dua nih. Pas sih. Yang ini dulu deh. Nah. Apa yang terjadi? Oh, dia ngilangin ranting ini yang berduri-duri. Oke, udah hilang. Terima kasih. Siapa namanya lupa gue. Lagi dong. Masih ada nih. Nah, ini. Sip. Apa ini? Oh, bikin rumah. Buat siapa ya? Buat Moki. Dah. Iya benar, rumah Moki. Terima kasih. Groom ya, namanya Groom. Sekarang kita ke sini. Ah, lumayan jauh. Tapi ya udah, kita fokus tujuan. Tentang side case nanti gua lanjutin aja di off record. Wih, terima kasih. Awas. Ada sesuatu yang baru kayak ya? Coba. Wah, udah gak ada. Udah penuh, guys. Gua udah beliin semuanya. Hati-hati. Hampir. Wuhuhu. Eh, kemana nih? Oh, ya kesini. Ayo ke bawah. Nah. Oke. Iya, masih lurus. Aduh, udah nge-lag lagi kan. Frame-nya turun nih. Frame rate-nya. FPS. Dah lu, ah ganggu aja. Ke atas ya, ke atas. Hop. Nice. Ke atas lagi. Eh, ke atas aja sih. Oh, bukan guys, bukan. Kesini. Nah, kesini. Cepat banget nih, asik. Nah, ini dia. Kolok. Ada apa nih? Terima kasih. Iya, betul sekali. Gue yang bikin aliran air terjunnya lancar lagi. Silent Woods sekarang sudah terbuka. Oke. She does before she. Siapa? Oke, tujuan kita ke sana sekarang. Jauh ya. Silent Seed complete. Terima kasih Kolok, selamat tinggal. Find Ku tuh kan. Mana lah, ini. Tuh. Objektifnya itu find Ku. Yuk kita lanjutin. Moki. Ya, itu berkat gua. Aku bisa berenang sekarang, yes. Itu kata si Boki ya guys, bukan kata si Ori. Nah iya, benar. Sekarang bisa berenang nih gua. Ah, mantap.
ambil napas dulu, lanjut nanam. Ada dua jalan nih, ke atas dan ke bawah. Coba ke atas dulu deh, biar nggak penasaran. Ayo napas, napas, napas. Ada apa di atasnya? Susah. Ambillah, soalnya banyak duri-duri. Nanti. Tunggu. Apa? Napas. Berenang. Cepetan, tembak. Hancurin. Nah, ambil napas. Udah tipis banget tadi. Ada lagi. Naik. Nah, akhirnya. Oke, ini kemana nih? Ya, masih lurus. Apa ini? Ih, serem banget guys. Oke, terima kasih. Dia bilang kita suruh hati-hati. Wih, gede banget tuh guys itu tadi. Kayaknya itu yang ngejar gua kemarin deh. Sayangnya kalian gak bisa ngeliat ya. Duh, mohon maaf banget ya guys. Ini apa? Ini air. Ih. Meletus-meletus dong dia. Wow. Kayak hutannya serem banget guys. Oke, kemana nih? Nih, apaan nih? Coba kita lurus dulu ya. Iya ya. Langsung mati dong. Wow. Nah, coba kita lagi ya. Tuh guys. Pas kita nyemplung tuh langsung mati si Ori. Wah, kacau ini. Ayo. Yah. Yang bener dong. Kan gue bisa langsung sini ya. Nah, kan bisa. Hampir aja. Yah. Wah, susah guys. Susah. Makin susah ya kesini. Muncul. Nah. Kita harus ke sini. Nah, akhirnya dapat Toki Stone. Yah, dari ulang lagi. Guys, gua skip aja sampai gua berhasil ngambil itu dan gua nggak mati. Oke, gua skip deh. Oke guys, lihat tuh di pojok kiri atas gua udah berhasil mendapatkan Keystone ya. Sekarang kita ke atas. Nah. Sini. Nah, untung gua ambil Keystone tadi. Ya kurang satu guys Keystone-nya. Nyari kemana lagi? Oh, bisa. Ada map lagi kah ke atas? Oh iya, betul. Oh, ini ada map Keystone-nya nih, ini. Oke. Ah, ini dia ternyata deket banget. Oke, gampang kalau gini. Nah. Pintunya kebuka. Sip, masuk. Tempatnya auranya serem ya. Ini kan tempat waktu itu ada cutscene yang menunjukkan kuda udah di sini, guys. Tuh. Ini kan burung hantu nih. Waktu itu ada cutscene yang nunjukin kalau Ku tuh ada di sini. Ngeliat si karakter si Ori aja sampai ngeliatin ini nih. Ini gambar pohon, tapi kayak kerangka burung hantu gitu loh. Kok gua merinding mainin ini siang-siang. Ya ampun. Nah, apa nih? Cutscene. Aku ketemu. Wah, ketemu guys. Wah,
Wah, asik-asik nih, asik-asik. Akhirnya ketemu juga guys sama siku. So sweet banget, ya ampun. By the way, mereka berdua ini sahabatan ya guys. Kenapa nih? Waduh. Ngumpet. Yang tadi. Ih, serem banget guys. Wah gila, gue ikut deg-degan dong. Yeay, gue udah ketemu lagi sama ku. Oke, sekarang waktunya menemukan jalan kita pulang ke rumah. Pakai ku bisa terbang kan kita? Nah, itu betul. Tapi gue masih bisa pakai skill nggak? Cara gue lepas dari ku gimana? Gue nggak bisa pakai ability gue dong. Cuman bisa pakai panah. Sama kita bisa terbang. Terus kita bisa nyerang. Nih. Bus. Kita kesini kali ya. Ya lanjut. Shift. Meluncur. Meluncur tak terbatas. Tuh guys, lihat. Nih, ini kan kerangga burung hantu kan. Kayak sejenis aku. Serem juga ya. Apa nih? Hah? Two flap. Ngapain deh guys? Ah, jangan kebakar. Ini. Oh ya, betul. Bisa dihancurin gak ini? Gak bisa. Au. Oh, gua kira kemana? Aduh. Terbang. Mana kok gua gak terbang, guys? Ih, mati. Ih, ya mati bener kan. Maaf. Nah, gini. Ah, terbang nih gua ke atas. Udah sampai ya? Oke. Siapa nih? Ki. Oke, kita katanya mengganggu. Dia melihat, dia mendengar kita. Ih. Kok jadi makin serem ya berasanya. Oke, kita terbang terus ke atas nih. Kemana nih? Entok guys. Ini apa ya? Gak bisa hancur. Oke. Ini ada gerbang. Aduh, gue belum kebiasa nih sama kontrolnya siku. Oh, ini ada keystone di bawah. Naik ke sini. Nah, betul. Oke, dapat satu lagi ya. Ada di atas. Oke. Terbang. Ini bisa dihancur ya? Gak bisa, guys. Kayaknya harus bawa dia nih dia. Bawa dia ke sini nih. Turun loh. Nah, betul. Terus ada apa di sini? Ambil kiss dulu deh. Biar aman. Nah, ini nih. Oke, udah dapat dua. Terus sekarang gua coba memancing dia nih. Sini loh. Ih. Naik. Wah, gua yang kena. Nah. Ini gua pengen coba ke sini. Di sini ada apa ya? Wow.
Apa nih? Keystone lagi. Oh, kita muter-muter, guys. Kita cuma muter-muter. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau gitu langsung aja kita buka pintunya kali. Ada gear. Dia melindungi kesunyian. Gede banget dong itu. Eh, PT-nya di mana? Sini ya. Oh ya, sini. Ah, kurang satu, guys. Kurang satu keystone. Di mana nyarinya? Di mana nyarinya, guys? Coba teliti yang teliti. Gambar keystone. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kesini, jauh banget. Mana lagi keystone? Nggak ada, guys. Nggak ada, guys. Keystone gua kurang satu gitu loh. Coba deh ya, gua keliling dulu nih sampai gua nemu keystone-nya di mana. Baru nanti kita balik lagi ke pintu ini. Gua skip, guys. Guys, ternyata keystone-nya ada di sini nih. Untung tadi gua hancurin tuh. Oke, dapat 4 keystone. Nah, bisa kebuka nih sekarang. Sip, kebuka pintunya. Kita lanjutin sebentar lagi ya, guys. Oke. Di atas juga ada spirit apa tuh? Wah, nah. Ini pasti harus dihancurin nih. Ih, ini kan rahang. Ya, gua nggak bisa lewat, guys. Gua gak bisa lewat. Ah, ini ada key. Oke. Dia tadi ngomong. Au. Pokoknya kita harus kesini. Ini tuh harus dihancurin. Cuman belum tahu gue caranya. Oh iya, iya, dipanah kan bisa. Nah, awas ketiban. Aduh, dia denger. Parno, guys, gue, guys. Naik. Ini panah. Ayo dong. Nah, oke, okay, darah gue tinggal dikit. Sip. Nah, ini ke atas. Au. Ih, buang-buang darah aja coba. Au. Oke. Okay. Wah. Ini bos pertama kita, bukan? Iya enggak sih? Yang serigala itu. Dia jadi batu, guys. Ah, itu ada darah tuh. Ambil. Sip. Tidak. Ah, mati. Gak gitu. Coba. Nah. Ini panah. Cepetan panah. Ayo bola. Ah. Susah yang kontrolnya. Guys, kayaknya kalau gue tunjukin ke kalian, gue kelihatan noob banget deh ini. Gue skip sampai gue bisa ngelewatin ini ya. Oke, guys, gue udah berhasil ngelewatin dan sekarang gue ada di sini nih. Apa nih? Apa ini ya? Kita bisa, oh, ke atas, guys, ke atas. Bawah, runtuh. As. Wow. Wah, gila. Ini ke bawah bisa nggak?
Oh balik lagi. Eh jangan ke bawah dong. Ya beneran ke bawah. Ya dari sini lagi. Ow. Ow. Ah guys. Eh di mana nih? Wow bener aja dari sini kan. Ah skip lagi deh skip lagi. Oke, gue udah sampai di atas sini lagi. Sekarang kita ke atas sini berarti nih. Ih, serem banget guys hutannya. Oke, apa nih? Oh, itu bu, eh burung. Guys, jangan dulu dong. Si ku mau sono bye. Guys, jadi kayaknya untuk melanjutkan perjalanan ini di next video aja ya guys ya. Karena kemungkinan ini bakal seru banget guys. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton video gua, gameplay gua kali ini. Dan seperti yang kalian lihat, sampai berlibet kan gua ngomong. Seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil berjumpa kembali dengan ku. Dan akhirnya kita meneruskan perjalanan untuk mencari jalan buat balik ke rumah kita lagi guys. Jadi gimana nih petualangan selanjutnya bakal kayak apa? Kita tunggu di video berikutnya guys. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dadah.